Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Booking Wellman, teman-teman ya. Di sini saya akan memasang keramik ya. Ukuran 50x50. Kita memasang di untuk sekolah nih, teman-teman ya. Yang pertama kita ngambilnya dari depan yang biasanya, teman-teman. Ini teras saya. Jadi kita ngambil nolnya. Itu dari teras ya. Oke, nanti ketemu di ruangan berikutnya. Di sini kita ngambil dari pintu ya. Pintu kita ambil 50 cm karena ini keramiknya 50 cm ya, teman-teman. Jadi nanti ada bonbonnya ya, bonbonnya 2 cm. Jadi 52 cm teman-teman. Ini udah kita selang timbangnya, timbang air nih. Kita ambil atas semua. Ini proses pengadukannya ya, teman-teman. Jadi kalau memasang keramik biasanya dari pintu ke mundur ya, kemudian bukannya semua itu dibawa masuk aja materialnya ya, teman-teman, supaya enggak terganggu. Ini namanya Pak Ramen dan ini Pak Pur ya, yang gendut itu. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Terima kasih.
nih. Udah ngopi belum, Pak? Ini lagu kopi aja nih, sholat dulu baru mulai kerja lagi biar uang yang kita dapat itu haram. Gitu ya. Ini sholat lah sebelum disolatkan. Itu bagi umat apa, Pak? Bagi umat Islam. Muslim. Oh, iya. Nah, ini mantan ustaz juga, pegang senior juga. Cuman pandangannya kayaknya ke lain ini. Apa tuh? Ngomongnya sama pandangannya lain. Enggak, masalahnya baru tengok yang kerja sebelah sana itu beneran enggak itu? Oh, itu. Oh iya. Ya. Nanti kita sambil mengawasi sana. Kita awasi sana ya. Allah. Ini waktu sholat ya. Istirahat dulu. Sholat gimana? Ah, nih. Tukang aduknya nih. Namanya Pak siapa ini? Pak Purwanto. Sehari bisa 10 sak ya ngaduk cuman tuh. Kecil ya. Cuman entah ngaduknya modelnya kayak enggak jelas. Aduh.